teman-teman, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel saya. Kali ini aku lagi mau beres-beres dapur dan mau membuang peralatan yang sekiranya udah lama banget. Dan ini tuh aku ini sebenarnya nggak beli sih. Ini tuh untuk wadah untuk perbumbuan ya. Ini untuk kayak garam, terus kayak pokoknya perbumbuan untuk dapur kayak gini. Ini tuh cantik banget. Modelnya tuh kayak gini, teman-teman. Warnanya tuh biru, terus di dalamnya ini ada sendoknya kayak gini. Tapi ini kan masih baru, jadi aku harus cuci terlebih dulu. Jadi ini tuh hasil dari Pak suami mancing, teman-teman, kayak capit itu, dan di sana juga ada beberapa untuk perlengkapan dapur. Jadi ini semuanya mau aku cuci bersih dulu ya. Nah, ini juga ada banyak. Nah, itu wadah kecil-kecil kayak gini bisa untuk wadah bumbu. Ini juga, ini ada dua macam ya. Ini juga, ini agak panjang. Nanti mau tak bikin wadah ketumbar aja. Terus ini tuh untuk menghaluskan kayak kentang gitu, teman-teman. Ditekan-tekan kayak gini. Manual. Ini ada taper wave. Ini, terus ini ada wadah kecil kayak gini untuk apa ya, kayak mangkok gitu. Terus ini untuk ini tuh apa namanya, untuk tempat minyak, teman-teman. Jadi aku harus cuci dulu juga. Ini bukan plastik ya, teman-teman, kaca ya. Jadi aku harus cuci dulu. Ini untuk yang wadah ini yang aku cuci bagian ini aja ya, yang putih ini nggak usah. Ini tuh bisa dilengketkan gitu, teman-teman. Jadi bisa ditaruh kayak gini gitu kayaknya. Nggak tahu ditaruhnya gimana. Terus ini juga sama, karena dalamnya itu ada kertasnya gitu ya, jadi harus aku buang. Cuci semua, terus ini juga sama. Ini masih ada bungkus plastiknya ya, jadi aku buang juga. Jadi ini tuh bisa ditumpuk di atasnya, teman-teman. Terus ini tuh kayak ini ada kayak apa ya, diputer gini, jadi gini, ini nggak jatuh ya kayak gini. Ini aku cuci juga ya. Aduh. Ini juga sama, aku buka juga ya. Ini juga bisa untuk tempat makanan, teman-teman, yang misalnya ada sisa dikit gitu, bisa taruh di sini juga. Nih, semuanya aku buka terus aku cuci ya. Nih, sendoknya, oh tadi sendoknya kayaknya cuma dua, teman-teman, harusnya tiga ya, tapi nggak tahu ya nanti di bawah ada enggak. Ini untuk paper wave-nya juga sama. Lucu ya ini warnanya. Tuh. Nih, ini tuh bagus dalamnya. Ini aku cuci semua ya, teman-teman. Oh,
ada sendoknya ada di sini teman, tiga ternyata sendok. Jadi tadi aku nggak lihat. Ini aku keringkan dulu ya, baru nanti aku akan ganti dengan wadah yang ini. Terus yang lama mau aku buang aja rencananya. Sekarang ini udah jam 9 lebih ya, kakek nenekku tuh belum bangun. Nanti setengah 10 mau aku bangunin. Karena kalau kakekku tuh bangun tidur tuh berisik teman-teman. Dia tuh tepuk tangan gitu dan kalau enggak pastinya tidur di ini, di ruang tamu. Jadi udah aku biarkan tidur sampai siang. Jadi aku bisa melanjutkan aktivitasku. Hari ini tuh cuacanya agak dingin ya, udah mendekat, kayaknya udah mau mendekati musim dingin. Di luar itu sekarang lagi hujan teman-teman. Oke, ini udah selesai. Nanti aku tunggu sampai kering aja ya. Oke, ini sambil nungguin yang aku cuci tadi kering, aku mau bersihin ini ya, penyedot asapnya karena agak kotor banget. Aku udah beberapa minggu nggak bersihkan ya, karena memang ngurus nenek menguras waktu sekali, apalagi berdua ya. Kalau cuma satu sih bisa, cuman karena di sini kan kondisinya berdua, ini aku mau cuci bersih dulu. Aku mau pakai ini teman-teman, pakai celemek ya karena berminyak banget. Aku ambil kursi ya karena bagian atas kayaknya nggak nyampe aku. Nah, ini aku mau rendam dulu ya, teman-teman. Nanti aku akan rendam dengan air panas. Ini juga. Iya. Ini aku kasih plastik kayak gini teman-teman biar tidak terlalu berminyak. Oke. Agak susah ya yang sebelah ini. Oke. Ini plastiknya mau aku buang dulu. Kalau bersihin kayak gini tuh harus pakai sarung tangan ya teman-teman, karena sangat berminyak, susah banget tuh dihilangin. Nih. Jadi agak lumayan terbantu ya kalau aku kasih plastik kayak gini. Oke, aku sendirikan ya, karena ini kayaknya nggak terlalu berminyak. Suka mau aku ambil yang sini. Oke, ini udah selesai. Aku akan
Nah, ini aku kemarin tuh beli di online. Katanya bisa menghilangkan kerak-kerak gitu cuman. Karena aku mau coba ya bisa apa enggak. Aku akan gunakan di sini dulu. Kayaknya aku kasih sedikit air dulu ya. Nah. Jadi selama aku di sini tuh udah dua kali ganti ini ya namanya ganti gas gas kayak gini karena memang ini gasnya manual teman-teman. Jadi kalian bisa lihat di belakang itu ada dua gas, dua tabung gas ya. Jadi kalau habis aku sendiri yang pasang. Jadi awal-awal aku kesini itu agak takut ya masang gas itu. Tiap kali gasnya habis aku tuh selalu manggil anaknya majikan suruh masang. Tapi semakin kesini kan aku mulai terbiasa pelan-pelan masang sendiri ya. Walaupun awal-awalnya itu tiap kali masang gas itu benar-benar kayak takut gitu teman-teman. Kayak deg-degan terus kayak siap-siap mau lari gitu karena takutnya meledak. Cuman makin kesini ya udah terbiasa gitu. Karena enggak seperti yang ada aku dalam bayanganku ya, yang sangat menakutkan itu ternyata enggak begitu juga. Nah, ini aku olesin kayak gini, ini aku diamkan dulu ya. Oke, ini aku diamkan sebentar kayak gini. Terus aku mau itu yang bagian atas dulu ya. Nah, ini tuh untuk bersihkan dapur ya nih. Ini aku belinya di pasar. Dan hasilnya tuh lumayan bagus juga teman-teman. Makanya aku tuh udah beli 2 atau 3 kali ya ini. Terus aku cuci-cuci. Ini tuh harus dicuci ya, jadi setiap kalian masak itu usahakan dicuci teman-teman. Karena untuk saat ini aku tuh masaknya nggak banyak, jadi kadang 2 hari sekali gitu baru aku nyuci. Tergantung sih lihat kondisi kakek dan nenekku. Karena kadang nenekku tuh manja banget, nggak mau ditinggal, disuruh-suruh nungguin terus teman-teman. Jadi otomatis waktuku tuh nggak ada. Oke. Ini aku cuci dengan menggunakan air hangat ya, biar minyaknya itu lebih cepat hilang. Nah, ini tuh kotor banget teman-teman kayak gini ya. Berminyak. Terus aku akan semprot-semprot ini. Ini aku diamkan dulu ya, terus aku bersihkan itunya dulu. Ini dan asapnya dulu, aku bagian atasnya dulu ya. Nah, ini aku semprot-semprot aja dari bawah ya. Oh, sebentar dulu, jadi aduh. Habis disemprot kayak gini tuh diamkan dulu ya, jangan langsung dibersihkan. Ini aku semprot kayak gini dulu. Nih. Ini butuh waktu ya, teman-teman. Ini tunggu dulu sampai tuh lihat ada kayak minyaknya turun, baru nanti aku akan bersihkan ya. Kalian temboknya ini suka sekalian.
podcast tuh udah minyaknya udah kayak itu bawahnya kotor banget teman-teman. Aduh, nah ini tuh untuk tatakannya itu bata. Kan kalau di sini batu bata ini terbuat dari semen ya, bukan dari tanah liat kayak di Indonesia.